ini semua bullying itu kan emang biasa sebenarnya ya. Kita make sure kita udah bonding sebelum itu untuk sering komunikasi apa yang nyaman, apa yang tidak nyaman. Jadi kalau masalah bullying sih aman banget dengan aku sendiri ya. Tapi menurut aku bersyukur banget ada film yang menggarapkan kepentingannya, keseriusannya bullying sebagai masalah. Nah, yang lu petik sebagai hikmah apa untuk diri lu sendiri? Sebenarnya pesan-pesan moralnya. Menurut aku ya, sebenarnya jika kita pelajari karakter-karakter yang membuli lebih dalam, walaupun tipis, tapi tetap aja ada alasan kenapa orang itu membuli. Jadi menurut aku, sebenarnya moral yang bisa diambil dari film ini adalah solusi untuk membuli itu bukan hukuman, tapi lebih pengertian. Kenapa seseorang bisa membuli orang lain? Lu sendiri pernah ngalamin bully nggak? Alhamdulillah enggak. Atau mungkin jadi pelaku mungkin? Setahu saya sih enggak ya. Insya Allah enggak. Ya gitu sih. Sukses ya. Makasih ya. Kevin, mungkin melihat di Indonesia ini kan marak banget yang namanya bullying gitu. Kamu sendiri enggak siapa sih dengan film yang berlatar belakang tentang bullying? Seperti yang aku udah jelasin tadi ya sebenarnya. Aku merasa emang solusi bullying itu di pengertian, di empati. Banyak banget kasus seperti let's say di Norway, gitu, di Norwegia, di mana kriminal kalau udah ketangkep masuk penjara, mereka di penjara itu dikasih fasilitas yang oke, dikasih ruang seperti ruang hotel bintang 4, mungkin bintang 5. Tapi dari situ mereka jadi merasakan kasih sayang dan balik keluar ke dunia sosial, di lingkungan sosial, mereka jadi behave, karena mereka merasakan kasih sayang. Jadi menurut aku solusi di bullying itu sebenarnya pengertian. Kenapa orang bisa membuli seseorang? Biasanya karena mereka sendiri tertekan di rumah tangga mungkin. Mereka sendiri merasakan apa yang tidak bisa mereka pelampiaskan selain lewat bullying. Jadi menurut aku solusi bullying itu adalah pengertian. Oh, istilahnya sih seperti yang ada di film ini gitu, yang diangkat dari isu bullying yang tadi gitu. Sebenarnya sih itu ya, isu bullying itu. Jadi sadar bahwa bullying itu ada di mana-mana. Bullying itu nggak limited di satu daerah, nggak limited di satu umur. Bullying happens everywhere and all the time. Dan kedua itu, mencoba mengerti kenapa adanya bullying. Dan kita sekian lama waktunya film dan akhirnya memutuskan untuk membuat film di film ini dan horror juga. Apa sih yang akhirnya kamu bisa memutuskan? Sebenarnya ini bukan film pertama ya, habis comeback aku udah ada beberapa proyek tapi belum tayang. Ini film yang tayang pertama. Rasanya kayak balik rumah. Rasanya tuh dengan orang-orang yang welcoming, dengan friendly segala macam. Aku udah mencoba akan job-job yang lain segala macam, kantoran, dan ternyata aku emang passionku itu di acting, di entertainment ini. Jadi sebenarnya vakum itu membantu aku nggak sadar bahwa this is where I belong, this is where I want to be. Ditendo kemarin kemana ya? Pas keluar negeri? Aku SMP di Singapura 3 tahun sampai SMA, nyelesain SMA di Malaysia, abis itu pindah ke Kanada untuk 5 tahun. Jadi lumayan pindah-pindah. Tapi gimana sih maksudnya di sana beda dengan Indonesia? Oh iya. Apa yang kamu bisa dengan beberapa negara kamu pindah-pindah untuk beradaptasinya seperti apa? Beradaptasi selalu susah, pasti merasakan apa yang namanya itu culture shock ya. Karena setiap budaya itu beda-beda gitu. Cuman, I can say that Singapura sama Malaysia masih banyak kemiripannya dengan Indonesia. Karena masih ruang lingkupnya Asia, masih level hormatnya tinggi sekali buat tapi ada kemiripan di situ. Pas pindah ke Kanada itu benar-benar baru, beda banget. Tapi dengan aku pindah-pindah ke negara-negara lain, aku bisa merasakan apa itu to be open-minded. Sadar bahwa cara pandang kita semua di Indonesia itu bukan satu-satunya cara pandang dunia. Bahwa dunia ini luas, satu cerita itu bisa dipandang ada dua sisi. Ada beberapa sisi dan segala macam. Jadi aku bersyukur banget punya kesempatan untuk keluar negeri, hitungannya lepasnya dari dunia entertainment gitu, dan menjadi manusia biasa untuk merasakan bahwa apa itu pentingnya to be open-minded, merasakan budaya-budaya lain yang sebenarnya kita gak bisa belajar hanya dengan bullying. Harus kita kesana, harus kita tinggal di sana. Terakhir ya, fokus dengan dunia pendidikan, saya gak sedang dia